Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Ideal Sumut. Pemirsa, seorang pengedar di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, nekat menjadi seorang pengedar narkoba jenis sabu. Ironisnya, aksi dilakukan demi membiayai kehidupan sang kekasih. AAD warga Jalan Alboin Huta Barat, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, ditangkap personil Satnarkoba Polres Padang Sidempuan. Penangkapan pemuda berusia 23 tahun ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas pelaku. Alhasil tersangka yang merupakan target operasi petugas ini pun langsung dibekuk di kawasan Kampung Silayang-Layang, Kota Padang Sidempuan. Dari tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti 17 paket narkotika jenis sabu, 1 unit ponsel, dan uang tunai senilai Rp80.000. Di hadapan penyidik, tersangka mengaku nekat menjual sabu dengan modus demi membiayai hidup wanita pujaan hatinya. Informasi dari masyarakat menyatakan bahwa AAD ini sering melakukan transaksi narkoba. Kemudian kita tidak lanjuti, hasil kita amankan, dan darinya kita temukan 2 paket sabu-sabu yang sudah siap edar. Kemudian ada juga uang Rp80.000 hasil penjualan sebelumnya. Kemudian kita kembangkan lagi ke rumahnya, kita lakukan penggeledahan. Kita temukan sekitar 15 paket lagi sabu-sabu di dalam ruangan rumah kontrakannya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di balik jeruji besi Mapolres Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan.